Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidina Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wa ala aliyin radiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari sayyidina Ali radiyallahu anhu. Sungguhnya Sayyidina Ali yaitu berkata, Man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Barang siapa yang rindu man akan syurga, maka kencangan dan rahmaturah, maka segera cepat-cepat ya man ilal khairat, akan melakukan kebaikan-kebaikan daripada ibadah, bersosial, dan semua perbuatan yang mengandung makna taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al khair wal bir bimaknan segala bentuk kebaikan akan dilakukan karena akan berdampak selamat dan bahagia nanti di akhirat, akan menempatkan dirinya di surga. Wa man asfaqa minan nar intaha anis syahawat. Dan barang siapa yang takut man dari neraka, maka berhenti man anis syahawati, dari mengikuti kemauan-kemauan nafsu. Kita ini mengaku takut neraka, tapi kita selalu mengikuti hawa nafsu. Karena takutnya hanya di lisan, paling kepikiran, tidak sampai ke hati. Sampai ke otak saja, tidak sampai ke hati. Wa man taqayyaqana bil maut in hadamat alaihi laddat. Dan barang siapa yang yakin man akan kematian, in hadamat, maka roboh, robbu alaihi atas man alladat, apa, kesenangan-kesenangan. Maka Nabi SAW bersabda, aksiru dzikraha dimil laddat, perbanyaklah mengingat perkara yang bisa merobohkan kelezatan-kelezatan, keenakan-keenakan, yang enak-enak maksudnya, yaitu kematian. Kalau udah mati gak ada lagi yang namanya lezat, ini enak, ini nyaman, kecuali amalnya sudah. Wa man arafat dunia, dan barang siapa yang kenal man akan dunia, hanat alaihil musibat, maka ringan atas man apa banyak-banyak musibah. Orang yang paham maksudnya tentang dunia, biannaha laysat min darin mustaqarr, bahwa dunia itu bukan tempat yang selamanya. Dunia ini tempat, yakni cobaan, darul imtihan, darul bala. Barang siapa yang sabar menghadapinya dan menerima, maka akan mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "As-salatu 'imaduddin was-shamtu afdal." Adapun salat yaitu tiangnya agama. Was-shamtu afdalu. Adapun puasa yaitu lebih afdal. Adapun diam yaitu lebih afdal. Ini bukan berarti bahwa diam itu lebih baik dari sholat, tidak. Yang dimaksud di sini, sholat harus ditegakkan, kemudian jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat. Karena pembicaraan yang tidak bermanfaat, minimal sia-sia, bahkan bisa mendatangkan atau menyampaikan, menyebabkan kepada perbuatan dosa. Ketika itu maka sholat yang telah dilakukan itu bisa
terlindas oleh dosa yang dilakukan sebab banyak bicara yang tidak benar itu. Termasuk pembicaraan yang tidak benar itu nekan-nekan ini seperti sekarang ini. Nekan-nekan rakyat, nekan-nekan petugas pemilihan ini supaya milih paslon-paslon tertentu itu kan kalam yang tidak benar. Wassadaqatu tudfi'u ghadbar rabb, adapun sedekah yaitu memadamkan sedekah akan amarah Tuhan. Wassamtu afdalu, adapun diam yaitu afdal, lebih utama. Sama seperti halnya salat itu. Jadi kita disuruh, dihimbau supaya banyak ibadah dan tidak banyak bicara. Supaya pembicaraan itu tidak membatalkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dari sisi pahala, bukan batal dan ibadahnya, bukan. Karena lok molok, jaring madura lok molok, al-lisan jirmuhu saghir wadurruhu kabir. Lisan ini bendanya aja kecil tapi mudaratnya luar biasa. Wassawmu junnah minan nar, adapun puasa yaitu perisai, perlindungan minan nar dari neraka. Wassamtu afdalu, adapun diam yaitu lebih afdal. Karena diam juga nau min anwa saum, sebagian dari kategori puasa saum itu. Wal jihad sanamuddin, adapun jihad yaitu puncaknya agama di dalam nilainya. Jadi agama yang dimaksud di sini adalah amal-amal soleh. Jihad puncak daripada amal soleh itu. Wasamtu afdalu, adapun somat yaitu afdal. Jadi kesemuanya ini lakukan ibadah dan setelah itu diam. Artinya ibadahnya tidak usah dipamerkan. Ibadahnya jangan sampai dibicarakan dengan maksud ibadahnya sendiri maksudnya, supaya orang lain tahu dan mereka bisa ngalem-ngalem muji-muji kita. Jangan. Wassamtu afdal. Di setiap ibadah dikatakan seperti itu supaya kita bisa atau minimal belajar merahasiakan ibadah kita. Karena para ulama salihin merahasiakan ibadahnya, sama halnya kita apabila melakukan dosa, kita rahasiakan dosa kita itu. Para ulama merahasiakan ibadahnya seperti halnya kita merahasiakan perbuatan kita yang tidak baik. Wa qila awhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya min bani Israil wa qala, Allah berfirman kepada salah satu nabi di antara nabi-nabi Bani Israel, "Samtuka 'anil batil li shaumun." Adapun diammu dari kebatilan bagiku yaitu puasa, artinya punya nilai tersendiri, pahala tersendiri. "Wa hifdzukal jawarihah 'anil maharimi li shalatun." Adapun menjagamu akan anggota badanmu anil maharim dari perkara-perkara haram, li bagiku salatun yaitu salat. Artinya menjaga anggota badan kita ini dari haram, dari perkara yang diharamkan oleh Allah, itu memiliki nilai seperti nilainya salat. Wa ketika apa nih? No. Teruslah. No. Wa iyyatuka 'anil khalqi li shadaqah. Adapun ini dimaksud ya'as, ya.
Adapun pegak pengharap, ya Pak, putus asanya kamu dari makhluk li bagiku, yaitu sedekah. Artinya tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini pangkat, ini pangkat tinggi, maqam minal maqamat al-aliyah. Ketika tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa ini. Putus asa dari selain Allah, artinya di hatinya, di pengharapannya, di pikirannya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah besar. Li sedekah artinya bagi saya itu sedekah, kata Allah Subhanahu wa taala, artinya yang pahalanya akan diberikan kepada orang itu. Wa kaffukal ada 'anil muslimin li jihad. Adapun menahanmu, artinya menahan diri, al-adha akan menyakiti anil muslimin, dari orang Islam, artinya tidak menyakiti orang Islam, li bagiku jihadun, yaitu jihad. Sama dengan perang, iya, karena perang dengan nafsu di sini. Jadi tidak menyakiti sesama muslim. Ya, termasuk juga hari ini contoh juga menyakiti banget kalau sampai tidak jujur pemilu ini, menyakiti banget, menyakiti saudara muslim, apakah memang yang menjadi paslon atau pendukungnya, karena tidak jujur juga. Ida nau min anwa'il ida, diantara cema-cema nyakin orang lain, nyakin sare yang dinoreng kalah lagi, suara ni kalah dinoreng, nyakin sare. Allah Allah. Wan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal, arba'atun min zulmatil qalbi. Adapun empat perkara itu bagian dari petengah ate. Batnun syab'anu, perut yang kenyang, kenyang terus, tak lapar sekali, sekali-kali lapar. Min ghairi mubala, dari tanpa peduli, makan melolo. Bahwa kan tak pernah lapar sekali, nyemil terus. Wasuhbatu zalimin, dan berteman dengan orang-orang zalim, zulmah. Aduh, termasuk merepoleh. Hari ini kan hari pemilu. Subatul zalimin artinya berpihak kepada orang-orang yang zalim. Saya enggak mau mengatakan siapa yang zalim, artinya yang tidak jujur lah. Yang tidak jujur kan zalim tadi noh. Saya rasa ngoca orang tak jujur tak zalim. Saya ngoca orang si tak jujur tak zalim. Ini berarti zalim dia. Zalim juga berpihak, bersuhbah, berteman dengan orang-orang zalim. Zulmatul qalbi. Wa nisyanud dunub al-madiyah. Adapun melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Oh, ini kan juga seperti khabar juga, dan melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Nanti itu saya tak ingat sekali. Ingat saya lepas ya, kini sempurna pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu minta sempurna. Jangan madura, erkan sapa Gusti Allah. Jangan madura saya bak kasar cak mola. Erkan jujur dengan. Ya pengiran, pengiran nyon sempurna abah. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyon sepor, nyon sepor, nyon sepor banyak. Kanjeng Nabi tadi salah nyon sepor menolo. Padahal kanjeng Nabi guys namun futur. Futur. Siapa cak futur nikah? Napanya mana? Beda kendur sekoni idelum ala qotoat, kendur sekoni. Kok istirahat tak keluh?
Kanjeng Nabi tidak ada istirahat dari taat sama sekali. Beni ambuat lain itu kasal namanya. Kalau kasal, malas, itu mengatakan sudah saya tidak mau wirid. Itu kasal, itu mazmum. Ini futur-futur itu di dalam berzikir tidak semangat, itu futur namanya. Kurang semangat. Itu Nabi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari futur yang kadang-kadang datang kepada beliau. Pastinya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi figur tasyri' kepada umatnya. Innahu layughanu ala qalbi, kata beliau. Layughanu ala qalbi itu katanya futur. Wutulul amal, dan panjang angan-angan. Nanti saya begini. Angan-angannya yang tidak berkaitan dengan akhirat sama sekali. Wa arba'atun min nuril qalbi, dan ada pun empat perkara yaitu sebagian dari bercahayanya hati. Bat'un ja'i', perut yang lapar. Minimal kalau perut lapar itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan condong untuk mengasihi orang-orang yang taraf ekonominya di bawah kita. Bat'un ja'i'un min hadar, dari hati-hati, artinya hati-hati takut kenyang, takut kekenyangan. Apalagi sekarang memang dari kenyang ini yang banyak jadi penyakit. Allah, ketika kita beli obat atau pergi ke dokter, obat asam urat atau gula atau rematik, kolesterol, mereka pasti berkata, kalau kita konsultasi itu, obat menurunkan rasa sakit atau berusaha untuk menyembuhkan, tapi yang paling menyembuhkan adalah menjaga makanan. Ini dia bab'un ja'i' min hadar wa suhbatus salihin, dan berteman orang-orang soleh, kebalikannya yang tadi itu. Wa hifdud dunub al-madiyah, dan mengingat, makna asalnya, makna muradnya mengingat di situ. Hifd ini menyimpan atau memelihara, bimakna mengingat. Mengingat dzunub al-madiyah itu nurul qalb. Di hati selalu ada, sehingga akan merasa salah kepada Allah dan minta maaf. Ya Allah, saya pernah berbuat dosa, ya Allah, kepadamu, ya Allah, dulu begini, begini, begini. Akan menyebabkan minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qasrul amal, dan pendeknya angan-angan. Nurul qalb, yang dimaksud qasrul amal, di depannya itu ada al-maut, di depannya ada al-qiyamah, di depannya ada akhirat. Sehingga waktunya selalu dimakmurkan dengan ibadah. Wa an Hatimin al-Asam rahimahullah taala alaihi annahu qala, man idda'a arba'atan bila arba'atin fa da'wahu kadib. Tining pasar orang panik sekonga koman dek keempat perkara bila arba'atin tanpa empat perkara selain fa da'wahu kadib. Maka tining pengakuan enam, man panik lecek, man idda'a hubballah, pasir orang se ngakom mandek mencintai Allah, walam yantahi an maharimillahi ta'ala banta ambu, man dari ngelakonin perkara-perkara sekara haramaki Allah ta'ala, fada'wahu kadib,
Maka adapun pengakuannya yaitu lecek. Wa min da'ban nabi ban pasir orang se ngakomandak ke mencintai Nabi alaihi salatu wassalam wa karihal fuqara, dan tidak cinta dia kepada fuqara dan masakin, benci dia akan fuqara dan masakin. Fada'wahu kadib, karena bertentangan, berseberangan dengan akhlak Nabi. Akhlak Nabi mencintai fuqara dan masakin. Ada orang ngaku cinta Nabi tapi kok mengabas orang miskin pas matan kini islah aja. Ini yang masalah ini, ketika figur agama sekocak ustaz, sekocak kiai patak ni isran kering fukoro ben masakin, masalah besar dengan ilmunya. Jangan morok hubbun nabi tapi mata nisar kering fukoro ben masakin. Orang nisar ini menipah kutu beri pese buntan imun badan beri. Artinya duduk bersama, makan bersama. Jangan risih mempunyai saudara setan di ketika kita duduk dengan orang-orang yang seandi pangkat imatan masyarakat. Ketika kita berdetamoi orang raja, asbada saudara kita, keluarga kita, saya kadang tak terima di kalau bah toju sini kira. Bahawa apa ngerasa abah tak senang atau bagaimana apa, kita harus hati-hati menjaga perasaan kita ini. Allah kita sami-sami ta'oning ya junah Gusti Allah Subhanahu wa taala apa saya rasa paling ratuh. Ini penyakitnya tokoh ini, tokoh apa saja. Tokoh agama mon parlo. Tokoh agama ini kan ustaz, kiai sebiasa. Kelampin teng ganteng, asurbanan teng ganteng, pacan teng ganteng, terompan teng ganteng, sarung teng ganteng, ro'om meloloh. Pas toju ben orang-orang tandi, pas arasa risih, muskilah. Mon kita keluar dan kula misal keluar neng ben orang tandi biasa, tapi saya tak biasa ketika kita eroma. Ketika neng eroma apa datang tamu orang-orang mulja, kita berada sepopo dupopo menjadi nyai datang. Ini cobaan kangkui hati kita. Dan kita mandi ubah-ubah gino tamu ya orang-orang raja tanya aki saya rani kakek. Jadi mbah nama hari kak gak usah malu, gak usah malu ngon santre khusus sebinian ntar pasar misal. Kadang pasang kabur nyain, nyain pun ala tua. Silake, wini, tineng kau semelia ni, gule semelia apa, cukok apa, 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 apa ngerasa gengsi, yang keluar dari burin sape kengah, ben, tak burin sape sekali ka ke pasar, ntar konjengan pun ala sorong ntar nyain, nyain lah, ustaz berau seruan, parah satu dus, bau, yeki. Bau nyain bau pan, embun tak petus berawas pas todu saya teh, muskilah. Keng keluar dari burin embi keng apa? Tak berembi sekali. Dia kau berembi ibu, kata kepelong teh dungan bimbin sekali. Mon lapang rasa keluar dari burin embi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun, muskilah. Kasus cenaga, kasus hati, kasus kolbu. Jangan pernah gengsi karena kita merasa lebih keren, lebih nikah. Kisah tabun malaikat pun, temu mereng nih kau buruan kuni sabak,
Oleh sacam cek tak kala berdapat tu nombor lawak ja. Cek pa leng metel deng mai tunja oh dia. Menjar reng ko dalam ba tenglantara kosar ka kawakam kan beda paisan miring gitu. Jan kae lamba area lamba ngobu tergetakan. Tergetakan tahu tergetakan bersai. Tak tahu tergetakan. Terus saya cakap, ing sendiri. Saya beli TV, iya. Terus saya 11 miki, 10 miki. Saya bote. Terus tergetakan. Jangan kaya lah mbak. Udah makam, kok ntar ke makam. Paisnya miring. Hari ya, peren ngobu tergetakan. Jangan kaya lah mbak, kok kan orang kaya. Mbak kaya mati mor. Anak pakai, yen dengan dia ya, kita tunjai kau jah. Ngapas, apa nyaman? Ngapas teren melono. Neng dia ya melono, dia tunjai yang bagai. Teti pais nak miring kan? Abu berarti tak neng ngobu, tahu lah dia. Allah. Hari kun ngobu dari ketakan polan ring miring sampai lupa ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala aja mula. Kalau pesawirida, kalau pesen maca Quran, kalau pesen buah jengah, nggak bisa turun melolol ni. Mereng kita kan, ada pesen mereng kan. Ada tu lila jadi kengkun, teti etibar ke apa? Nah jadi kun mereng apa boleh? Reng memereng kepikiran ke ate, pasti megengsi, embun polan tak pate berus dengan pah todus ya polongah, polong ben sape boy. Ya apa ngerasa keluar dari burin sampai apa? Orang sikus bagus ke tetangga nak, kadang yang bintai tolong pasti bagi si polan depan dengan orang-orang pakat je mula. Jauh tengah mate je tetangga pun kita toh. Tetangga saya neng dah ada ngalih kubur nak, saya mandi nak, tak kira saya kat pangkat kerobah toron patoh. Hah? Pak Tayatoren, ngereng Pak Pandiin gua, ngereng keh Pandiin bu, Pak Kuntretan, nato tangkan si Pandiin kada, si ngalegi kuburan, angkan seti orang tak ningling peteleng punten, paling peteleng setengah dulas, tak tegak sekali, mata nyet kernyet kadang, siapa benci ya, jadi tak seti setan kan adalah saran benci setan, naudzubillah. Allah Allah. Wa man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq. Dan barang siapa yang mengaku man akan cinta surga, bu siapa sih tak cinta surga? Mencinta surga ni kan. Lebihan ban cinta ke Gusti Allah mun orang awam nanti. Karena saya bede pikir karo bisa dari sing akan menono se nginum susu nginum metu bu mabunna swarga kan jamula pokon menek kejeretan swarga kecintaan ben ke Gusti Allah siapa sih kebay kan kebay di bingra kese kebay kese nyipta kelepaen cinta surga jan tak gena habar sih tak gena punya orang mereka sebuah hati malah sompasir orang sing aku cinta surga walam yata sadak bentak libur sedekah man fadakwahu kedip cinta surga ya sedekah punya karena Allah ini karena kanku ejoblos emon sedekah ngantos pemilu. Tetapi saya saking kata acan lon, patah sedekah sekali kan. Masalah. Lauku. Lejang kira pun kayak gini kan. Wang muang bese. Sopa aja apa ni, ejo bros. Muntetip entenan dari hukum akal. Muntah tetip. Hingga resi setri sama syukur.
Dan hukum akal semenang ontong. Hukum akal ku akal dunia. Tapi mun akal dini ukhrawi, ya sidat dini kan di kewajiban se raja de budin. Wa man idda'a khaufan nar, ban pasir orang se konga koman dak ketakok ke neraka, ulam yantahi ban ta'ammu man anid dunub dari ala kutusah, fada'wahu kadib. Takok ke neraka, pepadeng sekali neraka nang. Muniatin aja tak kenal ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, takok pun ketika pepadeng. Mari kini kah? Ala kau boleh, siapa kau lupain? Kita ni kau guna lakar buto, guru-guru seketika kita duduk di depannya itu mengingatkan kita kepada Allah. Ingat ke swarga, benjelana swarga, ingat ke neraka, benperkara saya bisa menjerumuskan ke neraka. Ketika kita ada di depan beliau, guru-guru kita, itu yang paling kita harapkan, yang paling penting ke kita enggak nikah. Akhirnya sahabat dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat apa ke surga, ingat ke neraka, ingat ke bagaimana aban akan jadi di akhirat nanti. Sehingga kepada sahabat simator, abdi nama demi budaya ajunan pas seakan-akan akhirat ini kemudian ini ada abdina tenggelam keluar dari ajunan pas kelepai boleh itu dia pun kita efur abidullah ta'ala tenggelam ben kompoy tenggelam ben bini kelepai pas dan itu pun beliau abidullah ta'ala pas kelepai pas artinya tak iki ulama ada buku sekain tu artinya mana buku ulama kan tak mahluk pas tu nak ikun ingat kasar daya ingat mungkin kendur saya mula mana biba kan dudis mas ada sekali pun fikir lah Allah wa'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatu syaqawa arba'ah tining tatengerah asyakawa celaka untuk berkelina ateh arba'atun panikam pak nisya nudrum al-mawdiyah lop pada katusa saya telah lalu andi itu sebanyakan semua orang kekusti Allah seharusnya kan begitu hari tayma santai kenapa sih bisa mas santai abek dari tusah gempang melupa abek dari tusah aklul haram malul haram pas tusah kini ketibi saya beri kita sepora ala kau boleh kita sepora semakin ala kau boleh bahkan kianian ala kau boleh ada apa tak ingat sekali je wahia indallahi mahfudah halatining dunub ia juna kusti Allah Ta'ala mahfudatun panika isimpen Allah wa zikrul hasanatil madiyah benput nyebut atau mengingain kebagusan-kebagusan setelah berlalu nika juga detandenah gelina atih atau betandenah celakaan abak walayadri mentauning man aku bilat amruddat etre maupun apa hasanat atau baik tolak kan pada tahu ni engkau anu engkau meloloh engkau beri asolat engkau beri asedekah sepur goreng-goreng etre mana bantan berkusti Allah jadi kau Allahu alam man Allahu alam ti tahu sabut sepur je nyona kib kusti Allah terima terima Allah wa nadruhu ila man fawquhu fid dunya ben ngabese man dak ka orang se ya tasaman ide dem masalah dunya munarutang mujadir arwatang anro
Arutang ano, kulang soki. Masalah. Pas nin duduk rumah caran sesoki duduk rumah ada pas. Rosak pak. Wa nadurhu ila man dunahu fid din. Ben ngabe seman dan ke orang yang sebeban man fid din. Mon masalah ke man ngabe sekejung beban. Ongkun koki lebih bagus mentih pengeruan. Warwa punya susur wa man koki bentenan ki. Sebenarnya balik. Duh ya Allah, lebur roh banyak ibadah kau tidak apa-apa. Nanti pengeruah ya Allah. Mohon masalah tunya kasih mahabaan. Kinya man abarnya man abar. Wa arwah lebih tandi berengkok. Maka pada andi berengkok. Atau pada tandin engkok ki sehat. Arwah lah kering. Jadi bahasa kor ke Gusti Allah. Nyawan sekor banyak Gusti Allah. Wa yakulullahu ta'ala aradtuhu wa lam turidni fatraktuhu. Akarab sengkok deman bentak akarab mandak sengkok maka atikal sengkok deman tebun Gusti Allah SWT. Ya ban kok cendai yumpan sopaja ingat ke sengkok tak ingat ke sengkok tina ban sengkok tebun Gusti Allah yumpan kalaban nikmat sopaja syukur tak syukur. Coba kalban cobaan supaya sabar tak sabar. Engkau izina. Montepan kaya pas gung medigung. Montepan coba pas lahnya lagi. Fatarok tuhu. Itu ini pun sekok dengan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alamatus saadati arba'ah. Jadi yang tertenggara pecerah. Panik empat. Dikrut dunobil ma'adiyah. Ngingain dosa-dosa si ampon kalebat dosa-dosa yang telah lewat itu diingat menikun diingat melolo pakastah alakoh pas minta sepora ke Gusti Allah Subhanahu wa taala nya onaki sepora wanisyanul hasanat almadhiyah ban melupakan kebaikan bagian yang telah lalu alakoh kebagusan ampun pon ngagengain pasrah aki ke Gusti Allah kadin toh becuba kadin toh ibadah abdina ya Allah nyoona ni pula bede sekelemat du kelemat nyon na tete paki ya junan ni tepa ya junan Allah wa nadharuhu ila man fawqu fid din benga beseman de ka orang si atas seman di dalam agama supaya bisa meneladani mengikuti wa nadruhu ila man dunahu fid dunya benga beseman de ka orang si ibabe menna ibabe deman fid dunya di dalam masalah dunya supaya pintar syukur de Gusti Allah Subhanahu wa taala wa an ba'dul hukama'i ila akhiri wallahu a'lam sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.